Belakangan ini sedang berhembusan terkabar bahwa Luna Maya tengah dekat dengan seorang pria. Meski demikian, mantan kekasih dari Reino Barak ini sampai kini masih enggan untuk angkat bicara terkait hal tersebut. Sebelum kita lanjut, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng di bawah, agar Anda mendapatkan info terbaru sekitar artis lainnya dari kami. Oke, kita lanjut. Beberapa waktu yang lalu Dimas Beck menggugah video yang mencuri perhatian warganet. Dalam video tersebut, ia dan Luna Maya nampak sedang joget-joget bareng. Sontak, warganet pun banyak yang berasumsi bahwa Dimas Beck merupakan sosok pria yang tengah dekat dengan wanita 37 tahun ini. Tak sedikit pula yang mendoakan agar dua selebriti ini agar berjodoh. Dimas Kahlil Sudoyo Beck atau yang lebih dikenal dengan Dimas Beck ini mengawali karirnya dalam dunia hiburan tanah air lewat film Apa Artinya Cinta? Pria kelahiran tanggal 8 Mei tahun 1988 ini tak hanya dikenal sebagai seorang aktor saja, akan tetapi juga sebagai model, presenter serta penyanyi. 15 tahun berkarir di dunia entertain Indonesia tak membuat nama Dimas Beck tenggelam. Bahkan, karir pria 32 tahun ini semakin meningkat. Dimas Beck sendiri tak hanya aktif berkarir di dunia entertain saja, akan tetapi ia juga cukup aktif di media sosial. Ia sering menggugah berbagai kegiatan hingga foto-foto keluarga di akun Instagram pribadinya. Seperti apakah potret kebersamaan antara Dimas Beck dan Luna Maya selama ini? Dimas Beck dan Luna Maya sudah saling mengenal sejak bertahun-tahun yang lalu. Saat waktu luang, dua pembawa acara ini menghabiskan waktu dengan bersepeda bersama. Baru-baru ini Luna Maya dan Dimas Beck melakukan kolaborasi konten YouTube. Dua seleb yang terpaut usia 5 tahun ini nampak memiliki chemistry yang kuat. Sama-sama masih melajang, Dimas dan mantan kekasih Reino Barak ini pun didoakan berjodoh. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tinggalkan komentar di bawah. Tapi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Dan jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng, agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Terima kasih.